orang nggak pernah tahu adalah titik. Aku jarang banget mandi. Aku mandi tuh bisa seminggu sekali. Serius? Swear. Soalnya aku sekalinya mandi tuh lama, kayak bisa 1,5 jam. Oh iya, wow. Ada videonya. Gede tapi susah masuk, atau tipis tapi gampang masuk? Kak Angel apa? Gede tapi susah masuk. Pong, pong, pong. Di rumah rame, nah. Anak-anak ketika berhubungan ya. Tahu-tahu anak kita yang mungkin udah ABG dang ngelihat gitu, atau anak kita ya. Yang masih belum ABG lah, makanya apa? Harus mereka itu tidur dulu ya, tiba-tiba ya. bangun dok, dikunci. Dan dikunci, betul, dikunci kamar itu. Pintu saya kan gini nggak bisa dikunci dok, pernah waktu itu bukan anak saya, mertua saya masuk dok. Sama lagunya Mama Muda, tok-toknya. Mama muda itu gimana sih? Aku suka body goyang Mama Muda. Ini kayak gue salah tongkrong. Aku suka body goyang Mama Muda. Mama Muda. Body Mama Muda. Pak RT diputusin. Ya, ya. Jadi gini. Oh. Tadi kan udah dibacain suratnya sama Kang Sule. Iya, udah dibaca tadi. Nyambung ya. Pak RT, maaf ya. Iya. Pak RT diputusin sama pacarnya. Nah, sedih dia, sedih. Sedih nih. Enggak paham. Kita jangan dipikirkan, perempuan bukan dia aja. Intinya adalah kamu sebagai cowok itu harus berani, terus harus bisa, jangan malu, jangan takut sama cewek, baru kamu bisa dapetin jodoh. Iya, ya nggak apa-apa kalau gugup, kalau gemetaran kan itu pembawaan dari sifat masing-masing, kita nggak tahu juga, cuman emang harus diberanikan. Satu hal yang perlu lo ingat adalah semua orang punya hak untuk disayang. Lendir. Apa? Apa? Lendir. Ah, kayak ini aja. Enggak pernah megang telur. Ayo putus. Tumpah. Apanya? Itunya. Back. Ya, ngerembet ke tantan. Awas jangan sampai kena muka ya. Jadi masturbasi atau onani itu wajar ya, karena 99% pria yang belum menikah biasanya melakukan onani atau masturbasi. Yang 1% anggap aja impoten mungkin ya. Jadi 99% memang mereka melakukan. Tapi setelah menikah tinggal 42%. Ya. Oh. Asal jangan terlalu sering. Dalam 3 hari kantong sperma itu penuh dan akan dikeluarkan. Jadi 3 hari sekali itu masih wajar. Jangan sehari 3 kali, itu yang gak wajar. Tapi kalau lama gak dikeluarkan juga gak baik dok. Gak baik. Sebulan 2 bulan jadi odol dok ya. Iya gak apa-apa, aku baru tahu. Oh kamu sionya anjing. Iya aku sio anjing. Kalau misalnya aku tahu terus aku sio anjing, kenapa kak? Anjing aja. Lari. Kalau mau kawin lari pakai baju pengantin apa pakai baju olahraga? Pakai baju apapun boleh. Ya. Iya. Tapi malamnya pasti lo gak pake. Kalau udah sakit, biasanya lebih suka cabut aja atau dibiarin? Kalau sakit ya lanjutin aja.
Bang. Ini mau apa lagi? Abang kan pengen membela rakyat. Ya tapi kan nanti kalau abang kenapa-napa, kita kan dikit lagi mau menikah, Bang. Nanti kita gagal malam pertama. Burung unta gak bisa terbang, kan dia burung. Oke, memang ada beberapa burung-burung yang lain yang gak bisa terbang. Contohnya burung kiwi, burung kasuari, burung puyuh. Seks itu harus dikomunikasikan. Dikomunikasikan, ngomong dulu. Ngomong dulu. Ya, gitu. Gak apa-apa nggak kalau gini, gak apa-apa nggak ya. Kalau gitu. Takutnya malah terpaksa melakukannya, dok. Ya, karena banyak wanita-wanita juga yang merasa dipaksa misalnya ya untuk melakukan itu. Ya. Jangankan itu, untuk megang aja kan alat kelamin pria sampai ketakutan si wanita itu kayak megang capung begini. Karena semua cewek itu kamu mau dapetin cewek bagaimanapun pasti ada sisi yang dimana-mananya ya seperti itu gitu. Jadi kamu harus mulai mengerti. Terus intinya, ceweknya maunya gitu. Dimengerti doang. Enggak kan? Hey, pacaran itu saling bukannya paling. Dok, lebih penting mana? Dalam mengukur kualitas pria, dilihat dari durasi atau besarnya? Ya, yang penting lebih banyak kepada durasi dong. Ngapain durasi besarnya? Iya, besar-besar tapi bego, ngapain? Kalian mau marah-marah, kalian mau ngapain ke aku? Silahkan, aku marah. Sebentar! Kalian mau ngapain aku, silakan.